Puluhan koli yang terdiri dari APD, alat swab antigen, dan paket obat-obatan untuk pasien yang menjalani isolasi mandiri tiba di Lanut Anang Busra Tarakan pada Senin 9 Agustus. Selain kota Tarakan, kiriman dari Satgas Penanggulangan COVID-19 itu nantinya akan didistribusikan ke Kabupaten Nunukan dan Kabupaten Berau. Dan Lanut Anang Busra Tarakan Kolonel PNB Somad mengatakan, puluhan koli APD dan obat-obatan yang dikirim ke Kota Tarakan tersebut merupakan tindak lanjut dari kunjungan Panglima TNI Marsekal Hadi dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo di Kota Tarakan pada Jumat 6 Agustus lalu. Dilanjutkan Somad, setelah tiba di Kota Tarakan, maka akan dilakukan pendistribusian lagi ke Kabupaten Berau dan Nunukan. Untuk pendistribusian akan dilakukan oleh Kodim 0907 Tarakan dan akan ditujukan ke Kodim Berau dan Kodim Nunukan. Diharapkan kedatangan APD dan obat-obatan tersebut bisa membantu dalam menanggulangi COVID-19. Ini kegiatan ini merupakan kelanjutan dari kunjungan kerja Bapak Panglima TNI dan Bapak Kapolri tanggal 6 Agustus 2021 di Lanut Anang Busra. Yang telah beliau laksanakan di sini, salah satunya adalah memberikan pertama yaitu oksigen konsentrator sejumlah 90 buah, 40 untuk Kota Tarakan dan 50 buah untuk Kabupaten Berau. Ditambahkan Dandim 0907 Kota Tarakan Letkol Infanteri Eko Antoni Chandra, setelah adanya kunjungan Panglima TNI dan Kapolri, dirinya mendapatkan tugas untuk mendata kebutuhan obat-obatan dan alat medis yang dibutuhkan di Kota Tarakan. Untuk obat-obatan bagi pasien COVID-19 yang menjalani isolasi mandiri, dikirim dengan jumlah 300 paket untuk Kota Tarakan, 1.500 paket untuk Kabupaten Berau, dan 1.500 paket lagi untuk Kabupaten Nunukan. Sementara itu, alat medis yang mendapatkan hanya Kota Tarakan dan Kabupaten Berau. Untuk mendistribusian lebih lanjut, pihaknya akan langsung menyerahkan ke Dinkes masing-masing daerah. Namun untuk pendistribusian paket obat bagi pasien yang isolasi mandiri akan dilakukan oleh TNI Polri sesuai dengan instruksi Presiden. Bahkan untuk tempat penyimpanan paket obat pasien COVID-19 yang isoman akan ditempatkan di Kodim. Untuk waktu pendistribusian akan secepatnya dilakukan mengingat pihaknya sudah memiliki data alamat warga yang menjalani isoman. Jadi hari ini kita menerima 3.000 paket obat isolasi mandiri, lalu ada alat medis kesehatan berupa 3.000 paket obat itu untuk Tarakan, 1.500 Berau, 1.500 Nunukan paket obatnya. Untuk alat medisnya yang diberikan bantuan Tarakan dengan Kabupaten Berau. Eliazar Simon melaporkan.